Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden. Mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle through to heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, cahaya lembut mendarat di wajah Xiaoyan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya menghembuskan nafas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api transformasi kehidupan berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiaoyan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut dengan dataran tengah. Tempat ini yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douqi adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, ia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika ia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiaoyan saat ini telah maju ke Douhuang bintang 5 dan dapat memasuki tingkat ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis api teratai pemusnahan yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiaoyan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiaoyan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xin Lan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut sebagai kursi tetua menara pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang akan dia hadapi, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan menenangkan. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain atas hidupnya. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa percaya diri dengan api teratai pemusnahan yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran berputar di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiaoyan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan api transformasi kehidupan di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam api transformasi kehidupan telah mengumpulkan Douqi yang kuat dari Fang Yan dan dua sesepuh lembah api iblis lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilangkan secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Namun, Xiaoyan mampu membungkusnya dalam api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir lagi tentang kebocoran Douqi sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiaoyan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan api transformasi kehidupan. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara alami bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan ke dataran tengah di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk berlatih.
Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentunya, jika tempat ini tenang dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan di Akademi Dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi, namun energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiaoyan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan Akademi Dalam juga sepertinya tidak memiliki urat vulkanik. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat memikirkan tempat yang cocok di Akademi Dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya, untuk meningkatkan kekuatan tubuh, sementara yang lainnya, untuk berlatih Daoqi dengan kekuatan luar biasa. Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiaoyan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 penguasa pengaliran tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan kemarin. Yang disebut penguasa pengalir 6 badan bersama, ini bahkan lebih tinggi daripada api pemecah tsunami. Sepertinya kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah tua, tampak seperti kristal indah berwarna merah. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual meloncat dari antara alisnya, sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiaoyan pada gulungan itu, cahaya merah samar memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiaoyan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali itu berpisah, kabut panas yang samar akan naik. Hati Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Dou kelas tinggi. Jenis gulungan ini yang direkam menggunakan kekuatan spiritual berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan Dou. Orang-orang yang mempraktikannya setelahnya akan diberikan beberapa pengalaman, juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiaoyan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah itu tidak seberat penguasa Xuan berat milik Xiaoyan, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiaoyan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari sang pencipta. Sosok manusia yang samar itu yang baru saja muncul tiba-tiba mulai bergerak. Orang dapat melihat bahwa kakinya dengan keras menginjak dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Kecepatan penguasa sosok kuning itu tidak cepat, namun itu memberi Xiaoyan perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penguasa mengikuti teknik lainnya dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang berputar-putar diterima oleh sosok penguasa saat ia lewat. Tak setetes magma pun menembus pertahanan sang penguasa hingga mendarat di tubuh sosok kuning itu. Roh Xiaoyan agak terkejut saat melihat kesungguhan dari sosok berwarna kuning menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan Daoqi untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penguasa untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan penguasa, di mana bahkan udara pun tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apa teknik penggaris ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak.
Hanya teknik pertahanan ini saja yang membuat Xiao Yan tertarik. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Ia dapat menyerang saat seseorang maju dan bertahan saat dia mundur. Ini adalah keterampilan Dou teratas yang diciptakan oleh Dou Zun. Teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati tanpa mengandalkan Deoki seseorang, bahkan dengan tidak sedikit cairan magma menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tak seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini, sementara Xiao Yan merasa terkejut dengan keterampilan dan tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning itu. Kemungkinan besar, suara itu adalah milik pencipta teknik ini. Xiao Yan berburu menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua itu. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari penguasa pengalir 6 tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat terakhir dari suara tua itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menunjukkan teknik penggaris tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penggaris yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyuman seolah-olah dia belum terbebani dari beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Dou yang telah dia keluarkan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya itu, memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama, tetapi itu sangat membantu Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan jiwanya perlahan menarik dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan dan dengan lembut bergumam. Yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini sebelum aku pergi. Namun kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara pemurnian, ki api langit. Bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan tertidur selama hampir 2 tahun itu, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melonjak dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Tidak menunggu lama, Xiao Yan pun bergegas. Anda ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian ki api langit? Gerakan tangan Su Qian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tertegun. Su Qian pernah ke sana sebentar. Tempat itu pada dasarnya kosong dari kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, itu mengeluarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan akan mengambil inisiatif untuk meminta untuk memasukinya? Tidak dapat dihindari bahwa Su Qian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Su Qian. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Saya telah di sana beberapa waktu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan ganas, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua penuh energi di dunia.
Selain itu, sifat liar dan keras dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran api hati Jatu. Saat ini api hati Jatu telah sepenuhnya dimurnikan oleh saya. Oleh karena itu, saya tidak akan menghadapi masalah apapun, ucap Shouyan. Sukian mengernyit saat dia mendengar Shouyan. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah. Dia merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Shouyan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun saya harus memperingatkan Anda sebelumnya, bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera kembali. Aku akan mengatur agar beberapa sesepuh dari Akademi Dalam menjaga pintu masuk setiap saat," ucap Sukian. "Terima kasih banyak, penato pertama." Shouyan segera bersuka cita, tersenyum dan menanggapi ketika dia melihat Sukian menganggukkan kepalanya setuju. Dasar anak kecil, Anda selalu tidak dapat mematuhi aturan." Sukian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Shouyan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Shouyan dan Sukian perlahan keluar dari area tempat penatua. Mereka berjalan selama beberapa waktu di Akademi Dalam sebelum memasuki Menara Pemurnian Ki Api Langit yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Shouyan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak saat dia sekali lagi memasuki Menara Pemurnian Ki Api Langit setelah beberapa tahun tidak ke sana. Saat itu ketika dia melangkah ke tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki Akademi Dalam. Sekarang, bagaimanapun dia hampir tidak dapat dianggap telah memasuki level ahli. Setidaknya jumlah orang di wilayah sudut hitam yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, Menara Pemurnian Ki Api Langit telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena api hati habis. Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruangan yang sangat besar itu. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai ketenangannya. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari Menara Pemurnian Ki Api Langit jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh tanah setebal ribuan kaki, sebagian masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, Menara Pemurnian Ki Api Langit saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk sejumlah besar siswa yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api. Shouyan dan Sukian tidak bertahan lama di level pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini selama perjalanan. Ketika orang-orang ini melihat Shouyan dan Sukian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Shouyan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan hantu iblis tanah tua saat itu telah benar-benar menaklukkan hati semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Shouyan dan Sukian muncul di tingkat terendah dari Menara Pemurnian Ki Api Langit setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api hati Jatu saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah api hati Jatu ditundukkan oleh Shouyan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu, tetapi pintunya masih tidak pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api hati Jatu telah menyebabkan ketidaknyamanan, itu setidaknya telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari nanti dan menyebabkan seseorang merasa putus asa. Sukian membuka kunci logam besar di pintu besi sambil menoleh ke arah Shouyan dan melanjutkan dengan senyuman. "Oleh karena itu, kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah." Shouyan menganggukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa kata-kata Sukian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah dia menundukkan api hati Jatu di Akademi Dalam. Hati Shouyan segera tergerak sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Tito pertama, tenang.
Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menara pemurnian Kiapi Langit dan menciptakan api hati yang tidak akan pernah padam, Cep Shouyan. Hahaha, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika Anda melakukan yang terbaik. Sukian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi Dalam telah kehilangan api hati jatuh dan menara pemurnian Kiapi Langit yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya hal ini menyebabkan Akademi Dalam menderita. Namun dia juga menyadari pentingnya api surgawi bagi Shouyan. Secara alami, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang menuntut nyala api. Meskipun Sukian tidak mengutarakan pikirannya, Shouyan tidak sepenuhnya gagal untuk merasakannya. Sejujurnya dia merasa bersalah terhadap Akademi Dalam dan Sukian. Bagaimanapun dia memang datang ke Akademi Jianan saat itu karena api hati jatuh. Sekarang dia telah mencapai tujuannya. Dia akhirnya membawa kerugian besar bagi Akademi Dalam. Oleh karena itu hati Shouyan telah memikirkan bagaimana membantu Akademi Dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun apa yang disebut dengan tungku pengumpulan api memang memiliki efek yang besar, Shouyan sebagai pemilik api hati jatuh, dia jelas tahu bahwa sisa-sisa api hati pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak sekuat api hati jatuh yang sebenarnya. Shouyan perlahan mendorong pintu logam berat itu. Sementara pintu mengeluarkan suara berderit, udara panas segera menyapu seperti kawanan lebah. Seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sukian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambai di depannya. Dia tertawa getir. Hanya tempat ini saja sudah sangat panas. Saya benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya hal itu di dunia magma. Anda yakin ingin berlatih di sini? Ucap Sukian. Shouyan merentangkan tangannya dan menghirup energi panas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, jenis energi panas inilah yang paling saya butuhkan. Dengan api surgawi melindungi tubuh saya tidak perlu takut pada nyala api biasa. Penotok pertama, Anda dapat yakin. Ucap Shouyan. Dasar monster kecil. Sukian menggelengkan kepalanya dan bergumam saat mendengar ini. Setelah itu dia perlahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara pemurnian Ki Api Langit. Shouyan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah cerah yang samar memenuhi bagian dalamnya. Shouyan dan Sukian berjalan ke lubang yang dalam. Saat mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan keras. Ketika langkah kaki kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, energi panas yang datang menerkam hampir menyebabkan Sukian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak berlatih metode ki afinitas api. Karena itu, energi tunggal padat semacam ini tidak menyenangkan baginya. Shouyan menarik nafas dalam-dalam dengan sekuat tenaga saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi sangat panas. Shouyan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi api hati di dalam tubuhnya telah tampak jauh lebih hidup saat ini. Shouyan menjulurkan kepalanya saat tatapannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam itu. Kemerahan cerah memasuki matanya. Aura panas menyembur keluar dari lubang, tampak semarak gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu, aura panas tetap kuat tanpa melemah. Mempelajari lubang yang dalam, Shouyan sedikit memutar tenggorokannya. Sukacita yang sulit disembunyikan terpancar dari dalam matanya yang hitam pekat itu. Ini jelas merupakan tempat pelatihan harta karun untuk Shouyan. Jika dia bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena Anda yakin bisa berlatih di sini, saya tidak akan menghentikan Anda. Xin Lan akan pergi setelah waktu yang cukup lama. Dengan demikian Anda masih punya banyak waktu untuk berlatih. Karena itu Anda tidak perlu cemas, jadi luangkan waktu Anda. Meskipun seseorang akan menolak jika seseorang tidak maju dalam hal pelatihan, dia harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang akan gagal mencapai apapun jika dia terlalu cemas.
Sukian tersenyum dan berbicara setelah melihat sikap ceria Xiaoyan. Aku akan membantumu memberitahu kakak keduamu, dokter prekecil dan sisanya tentang masalahmu berlatih di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir. Saya akan mengirimkan beberapa sesepuh yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi yang pertama menyadarinya, ucap Sukian. Terima kasih banyak, penatua. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah tahu Sukian akan mengatur semuanya dengan benar. Sukian melambaikan tangannya dan berkata, kenapa kamu masih sangat sopan padaku? Sekarang, Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga-jaga sebentar. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda, ucap Sukian. Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat akhirnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengatupkan giginya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan melompat masuk. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa, nantikan cerita selanjutnya.